Pemirsa, untuk melawan informasi bohong atau hoax, gugus tugas percepatan penanganan virus corona merilis situs resmi covid19.go.id. Situs resmi tidak hanya menyajikan jumlah sebaran virus corona, tetapi terdapat informasi terkait virus, terutama terkait hoax corona. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona mengeluarkan situs resmi penanganan virus corona. Masyarakat dapat mengakses situs covid19.go.id. Situs resmi ini menyajikan informasi terkait corona, salah satunya jumlah terpapar corona di Indonesia. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo, mengatakan situs juga memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Situs ini bertujuan memastikan publik mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya. Lindungi diri Anda dan lindungi sesama. Dalam situs juga tersedia kolom hoaxbuster yang berisi berbagai informasi palsu dan bohong terkait virus corona. Ada 3 langkah penting yang termuat dalam situs, yaitu mengurangi risiko penularan, cari informasi yang benar, dan apa yang perlu dilakukan jika sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.